Halo guys, balik lagi sama gue ya. Kali ini gue bakal main game horror terbaru lagi nih. Gamenya masih hangat banget ya, masih baru banget. Bahkan gamenya itu baru dirilis di Rusia. Jadi untuk Indonesia sama negara yang lain itu belum ada ya, belum dirilis. Tapi gue dapat info juga sih dari developernya ya. Katanya game ini bakalan segera dirilis di berbagai negara dan bakalan ditambahin bahasa Inggris juga di dalam gamenya. Soalnya ini masih pakai bahasa Rusia guys. Jadi buat kalian yang mau download, mohon bersabar ya. Atau buat kalian yang gak mau nunggu, kalian bisa download langsung gamenya di Google Play Store Rusianya aja. Dan untuk ceritanya di sini kita sebagai tukang pos yang sedang mengirimkan paket ya atau surat ke salah satu rumah yang dihuni sama seorang pria tua ya yang bernama Dr. Crow. Nah, di saat gua kasih suratnya, dia malah narik gua, guys, dan gua langsung dikurung aja di dalam rumah dia ya. Jadi di sini gua diculik sama dia. Gua juga enggak tahu motifnya apaan, tapi yang jelas di sini gua harus cari tahu ya misteri dan teka-teki yang ada di rumah si Dr. Crow ini. Oke. Okay. Kalau gitu langsung aja ya, gua mainin gamenya. Play. Tuh, liatin aja ya, rumahnya udah serem kayak gini, guys. Dan ada burung gagaknya juga ya. Keren juga ini. Oh. Tuh, kamu liatin kan? Langsung ditarik aja gua, padahal belnya belum gua pencet ya. Oh, oke. Okay. Dan dikurung di sini. Ini mungkin kamar dia nih. Oh, liatin. Oh, oke. Ternyata bisa ngumpet juga di bawah ranjang. Dan ini ada trapdoor ya. Oh, dikunci. Coba gue bakalan cek dulu semua lacinya. Nggak ada. Oh, ini suratnya. Liatin, guys. Nah, berserakan kayak gini ya. Dr. Crow. Oh, ini juga bisa. Oke. Berarti gue bisa ngumpet juga di dalam lemari. Wah, keren juga ini. Ini mirip banget sama Granny ya. Tapi ini keren banget sih. Coba di sini ada gak? Gak ada. Kalau gitu gue bakalan coba keliling dulu ya. Gue bakalan cek semua ruangannya. Ini kamar mandi. Kosong. Oh, liatin tuh. Ada api unggunnya ya. Di sini juga gak ada. Coba gue bakalan kesini dulu deh. Nah, liatin. Ini mungkin halaman belakang rumah dia, guys. Oh, dikunci. Oh iya, gue butuh korek ya, liatin. Ada ikon korek di sini. Berarti ini harus dibakar ya. Itu juga ada tuh, liatin. Itu mungkin pintu depannya ya, pintu utamanya. Pintu utama yang harus gue buka, guys. Ini. Oh, dikunci juga tuh, ada rantainya ya. Oh, sama gemboknya tuh, liatin. Ini. Oh, nggak bisa ketinggian. Oh my god, oh gila. Ntar dulu, gue harus menghindar dulu nih. Oke, kesini dulu deh. Oh, ini garasi. Ini garasi dan ini ada... Oh, bola ya. Oke, gue ambil. Coba gue lempar. Oh, nggak mempan. Nggak bisa, guys. Oh, gila ini. Hey, ini lumayan menantang juga musiknya. Coba gue bakalan naik dulu. Kosong. Enggak ya, dia nggak naik. Nggak ada juga. Aha. Oh, ini nih, ada celah nih. Nggak bisa. Nggak bisa masuk lewat sini, tapi di sana ada tang ya. Oh, mungkin ini berhubungan sama rantai yang tadi mungkin ya. Oke. Rantai yang ada di pintu utama. Oh, ini ada kunci nih. Nah, oke, gue ambil ya. Cuma di sini kita nggak bisa ngambil dua item sekaligus soalnya. Kita nggak punya tas ya, nggak punya kantong. Nanti gue bakalan beli deh, soalnya di sini ada item yang harus gue beli juga ya. Cuma ini masih pakai bahasa Rusia, jadi nggak terlalu ngerti, guys ya. Oh, jatuh. Oh, ada lubangnya. Oh, ini juga bisa ya. Nah, ini berarti harus ditaruh sesuatu juga, guys. Oh my god. Oh, gila. Kabur. Dikunci. Oh, masih ngejar dia ya. Coba. Oh, nggak bisa, nggak cocok. Berarti ini kuncinya buat pintu yang mana ya? Soalnya ini namanya... Aduh, oh my god, gila. Hampir.
Wah, gua harus menghindar dulu nih, menghindar dulu pokoknya ya. Coba kuncinya gua taruh deh, gua bakalan kumpulin di sini aja kali ya semuanya ya. Tuh bahasanya nggak ngerti ke sini kunci apaan ini. Oh, ini menuju ke garasi ya. Coba. Ini bakalan gua ambil lagi deh. Oh iya, ini belum gua cek nih ruangan ini nih. Loh, kan ada koin kan? Oh, lumayan banyak juga ini. Berapa ini? 90. Oke, siap-siap. Oh, ini juga ada tombolnya ya? Oh, ketinggian guys. Coba pakai ini, pakai bola. Oh, bisa. Oh, ijo. Oh. Oh, nggak bisa ya? Nggak terbuka pintunya ya? Oh my god. Dia ke sini. Kalau gitu, oh my god, gila. Gua bakalan coba buka pintu yang utamanya ya. Gua bakalan lempar juga pakai bola deh. Aha. Bisa nggak? Oh, bisa. Terbuka. Nah, kan? Terbuka pintunya. Tutup lagi. Oke. Biarin. Ini perapiannya ya. Ini berarti terhubung ke atas yang tadi, guys. Tapi tadi itu di atas ada foto yang jatuh ya, ada lubangnya ya. Berarti terhubung ke sini beneran. Berarti di sini ada sesuatu kayaknya ya. Ada item nggak? Oh, bisa masuk. Lihatin. Oh my god, bisa masuk. Nah, lihat yang terhubung ke atas tuh. Wah, ini kebal api gua nih. Coba gua bakalan cek dulu di sini ada item nggak ya. Kosong. Oh, bisa nih, ada ikon tangan ya. Berarti kita harus taruh buku di sini kayaknya. Tuh, lihatin aja lantainya. Bisa digeser ini. Awas, di mana dia? Oh my god, ketemu lagi. Oh, enggak, dia enggak lihat. Aduh. Oh, enggak. Oke, berarti dia masuk lagi ke garasi ya. Ah, iya bener-bener dia masuk ke garasi guys. Keluar lagi. Oh my god, ketahuan gua kan. Ah, naik dulu, cari aman dulu aja. Masih banyak sih item yang harus gua cari ya. Di sini juga kayaknya nggak ada item lagi, tadi gua udah cek ya. Tapi bener-bener ya, gua harus bener-bener teliti ini. Aduh, masuk dia. Ini juga masih dikunci, guys. Stop. Di sini. Oh, ini bukunya. Oh, iya. Oke. Bukunya udah ketemu, tinggal gua taruh aja ya ke raknya ya. Oh, musiknya. Oh, mana dia? Ini ngagetin bener musiknya. Musiknya menegangkan. Oh, bagus. Dia masuk ke garasi lagi. Nah, kan. Liatin. Di sini ada ruangan rahasia nih. Coba, gue bakalan coba naik dulu. Oh, ini ruangan yang tadi. Lihat ini, yang ada celahnya ya. Nah, ini dia. Ini tangnya. Oke. Kenapa ini? Gue nggak bisa berdiri ya? Oh, bisa. Oh, dikunci ya? Oh, berarti gue harus cari obeng ya. Ini soalnya pakai baut nih. Obeng dulu. Oh, ini juga ada. Ini ada tangga yang menuju ke arah basement ya. Tuh. Saluran air. Ada koin lumayan. 90 koin. Dikunci juga. Gue belum tahu sih ini ruangan yang dikunci itu masih ada berapa ya. Gue harus cek semuanya pokoknya guys. Mana dia? Oh my god, gila. Hati-hati. Oh, dia nggak lihat. Bagus, dia ke sana.
Ini belum gua cek ya. Oh, ada obeng. Oh, ini dia obengnya nih. Nah, bagus. Yes. Berarti gua tinggal ambil aja tangnya ya. Dan gua harus potong rantai yang tadi. Yang ada di pintu utama. Oh, kan bisa kan? Nah, bener-bener. Obengnya gua taruh di sini dulu. Oke. Ini tangnya. Mana dia? Oke, buruan. Ini rantainya. Ini ada gembok juga ya. Oh my god, itu dia. Oh, ketahuan lagi gua. Oh, taruh dulu guys. Taruh dulu, hati-hati. Aduh, masih. Dia masih ngejar. Jalan pintas. Mana dia? Coba bolanya gua ambil lagi deh. Ini kayaknya sih gua harus masuk ya ke lubang ini ya. Soalnya ada lubang di atas guys yang menuju ke arah perapian. Oh, kesini dia. Oke, buruan. Aha. Coba aku bakalan coba masukin bolanya ya, bisa nggak kira-kira? Nih, soalnya ini gue curiga banget ya, ini kok bisa turun gitu potongnya? Aha, bisa! Oh, dengerin tuh. Dengerin kan ada suara jatuh. Nanti bakalan gue cek juga ya. Soalnya di sini kita harus pasang juga nih, tuh ada ikon tangan ya. Kayaknya sih ini kita pasang sama kayak ini ya, kayak kepala kayak gini nih. Tuh, di sana juga ada. Oh my god, lantainya. Oke, biarin dulu deh sampai dia kesini dulu ya. Kalau gua maksa kesana ya, gua bakalan langsung dihajar guys. Cuma gua ini nggak tahu nih misterinya kayak gimana ya, soalnya kayaknya gua bakalan jadiin tumbal mungkin ini. Oke, aman ya. Oh, ini juga bisa nih, harus dilepasin. Ada ikon tangan juga. Siap. Ini kuncinya. Taruh dulu, jangan sampai lupa ya. Aduh. Lantainya. Oke, bagus. Dia kesini. Aha. Aduh. Oh, buruan. Gua harus turun dulu ya ke arah perapian yang tadi, guys. Tadi bolanya udah gua lemparin. Oh, itu bolanya. Oh, kan, liatin kan. Nah, ini dia kepala nih. Ini kepala anjing kali ya, atau serigala kali. Oke, berarti ini kayaknya harus disamain juga ya. Nah, harus ditempelin ke sini juga mungkin, guys. Oh, di atas yang tadi ya. Berarti gua harus balik lagi ini. Aduh, dia turun. Oh, kemana dia? Oh my god. Padahal ini nggak ada mode difficult-nya ya. Tapi susah banget, gila. Lantainya gue risih banget. Coba bisa nggak? Oh, bisa. Oke, dan ini kebuka nih. Lihatin nih. Tuh. Nah, kan lihatin kan ada kunci. Yes. Ini juga nggak tahu kunci yang mana nih. Pintu yang mana. Soalnya namanya gue nggak ngerti. Gue bakalan coba satu persatu pintunya deh. Tadi di bawah masih ada satu ya, satu pintu yang masih terkunci. Di atas juga masih ada dua, kalau di atas dua pintu. Gue inget banget. Oh, ini belum dibuka nih. Oh, ini balkon, liatin. Wah, ini pemandangan yang sangat indah ya, liatin. Ini halaman belakang rumah dia guys, ada api unggunnya ya. Cuma masalahnya pintunya itu nggak bisa dibuka ya. Gue harus cari korek katanya. Nah, ini juga belum dibuka nih pintu ini nih. Oh, nggak bisa ya. Ini juga ada kodenya. Sama ini nih. Nah, masih dikunci juga. Nggak bisa juga ini. Berarti ini buat yang di bawah mungkin ya. Oke. Taruh dulu. Gua harus turun dulu nih. Si kakeknya cuma ini ya. Oh, di bawah juga dia ya kayaknya ya. Wah, bahaya ini bahaya. Oke, gue bakalan pancing dulu deh. Biarin.
Soalnya gue harus turun ini. Oke, bagus. Dia naik. Aha. Oke. Ini udah gue cek belum ya? Belum. Gak ada, guys. Ini juga belum nih. Oh, ini dia. Ini kuncinya. Nah, coba ya. Coba dulu. Tadi kunci ini jangan sampai hilang loh. Gak boleh. Waduh. Di mana kuncinya ya? Oh, ini nih, ini kuncinya ya. Di sini, di bawah karpet. Coba, ini cocok gak? Oh, bisa. Oke, bagus. Cocok. Nah, ini dapur ya. Nah, liatin aja ini makanan si kakeknya tuh. Ini kulkas, tar bakalan gua cek dulu. Di sini nggak ada ya, nggak ada item yang bisa kita ambil, nggak ada, nggak ada. Oh, ada kunci lagi nih. Dan ada koin juga. Oke. Berarti ini kayaknya sih buat pintu yang di atas ya, soalnya masih ada dua pintu yang dikunci, guys. Oh, ini gudang ya. Dan ini ada trapdoor. Nah, kalau ini bisa dibuka. Oke, oke. Dan ini juga ada lagi dikunci. Kalau ini kayaknya mungkin menuju ke arah basement ya. Coba ke sini, ke arah mana nih? Oh, ini ke arah kamar yang tadi. Oke, siap. Oke, ini terhubung ke gudang ini ya. Oh, ini juga ada nih. Oh, tangga. Tangga yang menuju ke lantai atas. Ke arah kamar mandi atas ya. Kosong. Tuh, liatin aja. Ini juga mungkin kamar dia, guys. Waduh, lantainya. Oh, pintunya dikunci dari dalam. Berarti aman. Aman banget nih. Si kakek nggak mungkin bisa masuk ya. Oke, oke. Gue bakalan cek dulu semua lacinya. Gak ada. Lu dengerin aja musiknya. Tapi tenang aja, pintunya masih dikunci. Dia nggak mungkin bisa masuk kayaknya. Oh, ada koin lumayan. 30. Ini peti ya? Ini juga dikunci nih, kayaknya bukan kunci ini deh. Ini kayaknya buat kunci pintu, guys. Tadi juga di bawah masih ada kunci. Ini apaan lagi? Wah, nanti aja deh. Satu-satu ya. Wah, bingung banget. Ini itemnya banyak banget. Gak ada, gak ada. Gak ada. Berarti ini kayaknya sih buat pintu sebelah mana ya? Oh, berarti pintu sebelah sana. Kalau pintu ini dikunci dari dalam. Oke, oke, oke. Berarti buat pintu ini nih. Nah, mungkin ini ya. Tuh, kan bisa kan? Nah, cocok. Bagus. Coba, coba. Di sini ada nggak? Nggak ada. Nggak ada juga. Dikunci. Kosong ya. Oh, ini. Apa nih? Coba. Oh, ini kode. Ya, ini kode ya. Kode apaan ini? Soalnya tadi di sana juga ada pintu yang harus dibuka pakai kode ya. Gua harus keliling lagi nih. Nih, pintu ini nih masih pakai kode ya tuh. Wah, ini teka-tekinya lumayan rumit juga ya. Hati-hati ya, hati-hati. Si kakeknya di mana? Kakeknya? Oh my god, di sana dia rupanya. Fokus, jangan sampai mati. Mana dia? Oke, dia nggak kesini. Oh, ini belum dibuka nih, ini belum dicek ya. Oh my god, lantainya. Aduh, aduh. Oh my god, itu dia, itu dia. Itu dia. Jangan sampai ada yang terlewatkan pokoknya. Lemari, laci, pintu, semuanya harus dibuka. Mana dia? Oh, oke. Okay. Dia nggak ke sini. Ini masih ada dua laci lagi nih. Oh, kosong ya. Oh, ini ada ikon tangan ya. Oh, bisa ditaruh di sini. Oh, bisa. Bisa dinyalain, guys. Oh, mungkin ini harus dicocokin ya, ini.
Taruh, sabar. Fokus 7, ini terus 8, 5, sama 2. 7, 8, 5, 2. Oke, 7, 8, 5, 2 ya. Bakalan gue coba. 7, 8, 5, 2. Oh, harus naik lagi nih. Mana dia? Oke, aman. 7, 8, 5, 2 ya. Oh, bisa. Nah, kan kebuka. Oh, tapi ini ada lasernya ya. Oh, mungkin ini guys nih. Nah, mungkin ini ada ininya ya. Kita harus matiin kayaknya. Supaya itunya tuh lampunya bisa hijau ya. Taruh dulu. Gue harus cari kunci lagi nih. Tapi tadi di bawah ada kunci juga ya. Di karpet ya. Coba gue bakalan ambil dulu deh. Nih, gue jatuhin di sini tadi. Nah, yes. Berarti ini, oh my god. Aduh. Buruan. Ntar dulu, ini buat yang mana nih kira-kira nih? Aduh. Soalnya pintu udah kebuka semua ya. Coba ke garasi dulu deh. Berarti ini kunci buat apa ini? Oh, mungkin buat peti. Ya. Peti kan belum dibuka ya. Coba, gue bakalan coba. Masuk dulu. Oke, sabar. Tutup lagi pintunya. Bagus. Dia masih ngejar. Gue bakalan ngumpet dulu deh. Ntar dulu, tunggu dulu. Masuk nggak dia? Wah, gila ya. Ini lumayan menantang juga gamenya nih. Oh, enggak. Dia nggak masuk. Oh, bisa. Nah, kan tuh ada remote-nya. Bagus. Oh, berarti ini remote ini buat ini ya? Buat pintu yang ada lasernya itu. Oke. Bakalan gua coba. Ntar dulu, guys, ya. Hati-hati. Aman. Aman, oke, bagus. Di mana dia? Oh my god, di situ dia rupanya. Oh, untung gua belum masuk ya. Masih ngejar ya. Ini ada kunci lagi nih, tar dulu. Sama ini ya, papan ini harus dilepasin. Oke, dia balik lagi. Oh, dia masuk. Oke, bagus. Coba, bisa nggak kira-kira? Oh, bisa kan? Warna hijau tuh. Lihatin. Oh, ini nih. Ini crowbar-nya. Ini buat lepasin papan yang tadi kayaknya. Oh, dikunci, guys. Gua harus cari obeng lagi ya. Gua harus ambil obeng yang tadi. Obengnya tadi kayaknya gua tinggalin di sini nih. Nah, masih di sini ya. Coba. Mana dia? Oh, ini. Nah, yes. Yes. Berarti tinggal obeng doang ya. Tinggal ambil aja crowbar-nya, lepasin papannya, lalu buka pintu utama. Cocok. Kuncinya itu doang ya. Nggak ada lagi. Nggak ada kunci lagi soalnya. Ntar dulu, hati-hati. Waduh, di mana dia? Nggak boleh gagal ini. Oh, di mana dia ya? Yes. Bagus. Oke, gue ambil. Nah, sekarang berarti gue tinggal lepasin aja papannya. Aha. Sejauh ini masih aman ya, masih aman. Si kakek mungkin di bawah. Nah, bisa kan? Tuh. Berarti ini kuncinya buat pintu utama yang tadi nih, yang di bawah. Nah, liatin. Tuh, di sana ada gembok kan? Masih digembok. Nah, oke. Iya, bener kan? Wah, pinter juga gue. Oke, ini sekarang tinggal ditarik aja. Lalu, dibuka pintunya. Oh my god, apaan nih? Aduh. Waduh, gila. Wow. Ya ampun, gila. Oh.
lagi tuh ya, ditarik lagi deh sama ini ya, sama asap hitam, guys. Oh, oke, tamat juga akhirnya ya. Tapi gue belum tahu nih, ini misterinya itu gimana ya? Kenapa dia bisa ditarik lagi sama asap hitam? Kayaknya sih dia ini ya, menganut ilmu hitam gitu, guys. Dan mungkin kayaknya ini di sini gue bakalan jadiin tumbal kayaknya. Waduh, belum tahu juga sih. Kita tunggu aja nanti ya kalau game ini udah dirilis kali ya. Bakalan, kayaknya sih bakalan banyak banget update-annya ya. Soalnya di sana juga masih ada halaman belakang yang belum bisa kita telusuri juga ya. Pintunya masih dikunci. Jadi buat kalian yang mau mainin game ini, sabar ya, sabar dulu. Mohon bersabar sampai gamenya rilis dulu deh. Oke, mungkin segini dulu ya video dari gua. Nanti next video kayaknya gua bakalan coba mainin game yang bukan horror kali ya. Sekali-kali ya, jangan horror mulu lah. Soalnya banyak juga yang komen katanya jangan horror mulu lah katanya. Mungkin takutnya kalian bosan juga ya. Jadi gua bakalan coba mainin game yang lainnya.